aja sayang. Iya Mas Alif, maaf. Katanya belum nyampe sih udah jam segini. Belum Mas Alif. Kangen ya sama yang nganter. Bukan, saya lagi ada perlu sama Inaya. Inaya. Tapi kangen enggak sama yang ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe. Ini Lif, jangan nganter. Inaya mana? Inaya ada di warung. Gue doain aja biar dia males terus, biar gue nganterin cateringannya. Oh gitu? Lah kan gue dapet duit, dapet orderan. Mbak, ini mbak. Jangan cemilin ya mbak. Permisi Lip, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Itu orang di dunia nyata, dunia acting sama baik sikapnya begitu. Hai Mas Alif. Mbak Tasya. Halo. Mbak saya permisi dulu ya, saya ada urusan sebentar. Nur, tolong dibagiin. Dicampakkan begitu saja saudara-saudara. Kenapa dia? Mungkin di mata Mas Alif, Mbak Narasa cuma truk gandeng. Apa maksudnya? Harus jaga jarak. Kenapa harus jaga jarak sama saya? Ya kan gara-gara Mbak Narasa, Mbak Inaya cemburu. Soalnya Menarasa ngintip sama Mas Alif. Jadi mainnya baper. Terus Inaya sama Alif jadi berantem. Gitu. Makanya gak mau deket-deket. Tahu dari mana? Tadi yang ngatur catering si Ijon tuh. Bukan Inaya langsung kesini. Bahaya kan? Cemburu. Iya. Makanya jangan deket-deket. Gak boleh tahu deket-deket sama pasangan orang. Mau catering, ikan asin mau. Makasih ya kak. Iya. Namanya bagus nih. Baru bang. Boleh deh kasih 5. Nih mbak. Alif, beli apa itu? Beli lemon buat si babe. Kenapa lemon, tak wortel ke? Kok wortel? Rabbit kan lagi makan wortel, tak lemon pun. Maksudnya saya disamain sama kelinci gitu, gimana sih Kak Ros bisa aja? Kan sama-sama playboy lah tuh. Pacar kau orang di mana-mana kan? Tempat kerja ada, di rumah pun ada. Ha, pacar dengan siapa? Berjalan dengan siapa? Dahlah. Maksudnya apa bang? Oh, nanya saya. Masih, Bang? Iya, Bang. Bang, bayarnya belum, Bang? Astagfirullahaladzim. Maaf, oh, Bang. Iya. Oh, iya. Makasih. Sampai lupa. Nah, tunggu, Nay. Mas Alif mau ngomong sebentar, boleh? Ngomong apa ya, Mas? Ini, Nay. Nay lagi kenapa sih? Kok kayaknya belakangan dari Mas Alif terus? Enggak. Gak ada apa-apa, gak menghindari, cuma... Cuma apa? Lagi pengen sendiri aja, Mas. Lagi belajar untuk introspeksi diri. Tapi bukannya karena Naila lagi marah sama Salif, ya? Enggak kok. Enggak, tapi enggak. Cuma Salif berhubungan, kok Naila juga berubah. Mau kemana? Mas Salif antar? Gak usah, Mas. Ayo duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus gak ini ya? Aku baru pasang loh. Iya, bagus banget. Di mana bikinnya? Keren ya, pegang-pegangan tangan, bilangnya aja. Reading skenario di kantor PH. Taunya di sini.
Kamu ada apa sama dia? Kamu cinlok sama artis murahan ini? Sini aja, diem aja lo. Dengar dulu. Sini lo. Kita emang lagi reading, cuma dipindah ke kafe aja biar suasananya lebih beda. Alah, alasan aja kamu. Abis ini mau pindah kemana? Ke kamar hotel, iya? Jawab lo, jangan diem aja. Jaga sikap kamu dong. Kamu tuh yang jaga nafsu kamu. Sini lo, sini lo. Udah, say. Udah, kita pergi. Kalau tahu Alif ada relationship spesial sama Inai ya, mungkin aku nggak akan santai-santai aja ajak Alif kesana kesini. Mungkin di mata Mas Alif, Mbak Rasa cuma tergandeng. Apa maksudnya? Harus jaga jarak. Kenapa harus jaga jarak sama saya? Ya kan gara-gara Mbak Rasa. Mbak Inanya cemburu, soalnya menarasa ngintip sama Mas Alif. Jadi Mbak Inanya baper, terus Inaya sama Alif jadi berantem. Makanya gak mau deket-deket. Kasian juga kalau hubungan mereka rusak gara-gara Inaya salah paham sama aku. Aku perlu jelasin ke Inaya nih. Natasha ngapain ya? Hubungin aku. Duh, ini kayak harus gimana? Kalau ntar tiba-tiba nanya sama Mas Alif, nah harus jawab apa? Iya. Nuhun atuh, Neng. Silakan. Tap. Kopinya teh manis pisan. Manis? Padahal cuma dikit gulanya. Kan Akang minumnya sambil ngeliatin kamu. Rozim, bisa aja sih Abang. Oh ya, Neng. Seberapa kopinya? Astagfirullahaladzim, Bang. Abang makan tiap hari kesini minum kopi. Masa nggak tahu harga kopinya? Ya, biar ada obrolan aja tuh, Neng. Oh, daripada diam-diam aja. 5.000 ya? Nah, iya betul, 5.000, Bang. Iya, Neng. Uangnya besar amat, Bang. Nggak ada kembalian, atuh. Udah nggak usah dikembalikan, ngapain dikembalikan? Udah sisanya buat kamu aja ya. Nanti biar ini buat biaya perawatan. Abang! Apa dia nih? Abang lah minum kopi 100 ribu. Apa dia? Kopi 100 ribu. Nah kan? Ini kopi 100 ribu nih. Nggak, abang, abang. Kopi 100 ribu. Enak kan? Cepat kan kopi 100 ribu kan? Sedap tak? Sedap tak?
bakar. Pulang. Pulang. Pulang nih ya. Pulang. Betua aja punya laki. Gimana ya, Ros? Apa lah memang labang tuh macam tuh. Tahu tak? Ros ada gosip. Sekejap ya. Ngambil apa itu? Tengok. Ini drakor baru? Tak, lagi sono dari drakor, tahu tak? Ini tuh siapa namanya? Si Dennis dengan Cynthia. Ketahuan cinta lokasi. Ketahuan. Itu aktris itu ya, suami istri. Cek. Ya. Artis. Gak bisa tuh ngomongnya. Tengok. Sono sangat. Tengok lo. Tapi Garus, kehidupan artis pun bukan ya. Memang biasa begitu ya. Tapi kadang-kadang tak artis je lah. Orang biasa pun ada yang kisah cintanya macam tu. Macam... Dengan Alim. Ros, jauh lah tu kalau sama Nay. Aku juga lah menjalik sampai kayak begitu. Nay, nanti kalau Nay nak labrak si Alif, kasih tahu Kak. Ayo, nanti akan ikut. Posting. Nanti kalau terkenal jadi viral kan bagus kan? Ros, semua ada aja. Jangan doa begitu atuh. Tak apa. Terkenal kan bagus. Kan? Terkenalnya yang baik dong. Masa kayak begitu?